kedua ini ya, masalahnya saya sangat didukung sekali oleh semua keluarga gitu buat ngurus usaha ini, apalagi istri yang selalu menampingi. Nah itu hasil dari usaha seperti inilah saya bisa membesarkan anak saya, mendudukkan mereka di jenjang-jenjang pendidikan sampai ke perguruan tinggi, alhamdulillah. Itulah salah satunya kebahagiaan yang paling saya senangi gitu.